bersyukur karena saya menjadi bagian dari perubahan. Karena reformis sendiri memiliki arti perubahan yang besar dan masif dalam berbagai aspek. Dan saya siap berperan dalam perubahan itu sendiri. Dan isu-isu yang menjadi keresahan saya sejak lama adalah tentang isu kesetaraan gender. Karena banyak sekali orang-orang yang belum memahami perbedaan dan juga konsep antara gender dan seksualitas. Selain itu, dengan adanya budaya patriarki yang sudah mengakar, menciptakan benih-benih ketidakadilan dan juga ketidaksetaraan. Menjadi PR besar untuk kita semua untuk mengedukasi tentang peran-peran gender, seksualitas, dan juga perbedaan-perbedaan di antaranya agar tidak ada lagi sekat-sekat gender antara laki-laki dan perempuan, karena gender dan seksualitas itu sendiri memiliki arti yang sangat berbeda. Jika seksualitas memiliki arti jenis kelamin yang ditandakan oleh alat, sedangkan gender adalah jenis kelamin sosial yang diciptakan oleh masyarakat dan juga sikap-sikap femininitas dan juga maskulinitas. Dan karena banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang datang dari kurangnya edukasi. Dimulai dari diri sendiri, orang-orang terdekat kita, sampai masyarakat luas.